Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ahmad Ayub. Yang mana baru masuk, saya Ahmad. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe di bawah agar tidak terlepas dengan video baru yang akan saya upload pada masa akan datang. Okey, video hari ini saya nak sambung untuk part 2 tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat nakal dan juga lurus bendul kadang-kadang. Okey, dan dia kisah ni adalah tentang sirah Nabi, seorang sahabat Nabi iaitu Nuaiman. Okey, kita sambung part 2 sahabat Nabi Nuaiman punya kisah. Let's go. Rupa-rupanya depa ni main nak masuk Islam. Baru nak masuk Islam, unta dah kena sembelih. Nabi tengoklah kan, kat depan tu kan semua champion. Sayyidina Hamzah pun hampa takkan tak boleh tengok. Sahabat dia, ya Rasulullah, Nuaiman. Nabi kata, Allah, mana dia? Nabi arah Umar, hampir cari duit apa semua, pergi ganti balik unta mereka sampai mereka puas hati. So, Sayyidina Umar pergi cari unta apa semua, pergi ganti balik bagi mereka puas hati. Balik. Nabi kata kepada sahabat, jom, sekarang masa kita nak balas dendam kat Nuaiman. Boleh-boleh imagine tak Nabi nak buat macam tu? Dalam fikiran kita, Nabi steady, semua orang astaghfirullah. Nabi nak balas dendam. Dalam imagination saya tak boleh imagine tau kita. Tapi sebab tu saya kata kena baca. Okay, Nabi tenang lah. Dia balas dendam, cara dia, dia tak dendam macam kita. Dia dendam cara tersendiri yang sangat orang suka. Hadis Nabi dia, dia kena baca, dia kena dengar. Sebab baru kita tahu kehidupan okay. Rasulullah macam mana sebenarnya. Kena dengar, kena baca, baru kita tahu macam mana. Dan Nabi macam kita. Lepas tu pakat semua cari dia. Dia lari sampai ke hujung Madinah. Hujung! Keluar Madinah dah. Penang. Hujung Penang. Nak masuk Perak dah. Ha, macam tu. Jumpa dengan seorang sahabat Nabi. Dia geng perang Badar juga. Assalamualaikum. Dia kata kawan-kawan tu. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, ahli perang Badar. Aku dikejar oleh orang jahat. Tahu. Okay. Orang jahat dia kata. Tolong Ustaz, aku nak sembunyi dalam dia, dia ada korek macam lagi. Dia nak selamat diri. Sawah lagu tu dia duk buat bendang lagu tu. Dia nak menyorok bawah tu. Dia kata, siapa yang kejar kamu? Orang jahat, cerita dia. Depa nak kejar aku. Kamu orang Badar. Boleh tak kamu sembunyi kami? Sebab tu Nuaiman punya sahabat Nabi yang perang Badar tu kata, "Eh, kamu Nuaiman, sahabat Nabi. Mana boleh aku biarkan orang mencederakan sahabat Rasulullah? Masuk sembunyi." Elok dia nak masuk bawah tu, dia nak sembunyi. Dia kata, "Hang tak beritahu kat siapa-siapa kan? Wallahi saya tak akan beritahu kat siapa-siapa. Walaupun Rasulullah cari aku." Ish, dia kata, mustahil lah Rasulullah nak pergi sampai hujung Madinah. Jadi kawan dia kata, walaupun Rasulullah yang tanya. Masuk dia sembunyi bawah tu. Tunggu dia bawah tu. Rombongan Rasulullah pun sampai. Jadi. Hang ada nampak Nuaiman tak? Ya Rasulullah, buat apa sampai ke hujung-hujung sini cari Nuaiman? Tu kawan tu sedang. Oh, Nabi lah yang cari dia. Tapi dia dah janji dengan kawan ni tadi. Ha, aku tak akan bagi tahu walaupun Rasulullah kacau tanya. Betul? Macam mana nak jawab? Maka dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman. Nampak? Mata saya, tapi tangan dah tunjuk. Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman. Saya tak nampak tangan. Nuaiman, tapi tangan dah tunjuk. Rasulullah buka tempat menyorok dia, dapat. Dia berkata, Nuaiman, engkau telah menyusahkan saya. Sekadar itu. Sekadar itu perbualannya. Sekadar itu. Oh, tu je? Okey. Takat tu je. Nabi Nabi tak kata apa lepas Nabi jumpa Sayyidina Nuaiman ni. Tengok. Personaliti Nabi Muhammad tu macam mana? Tak macam kita. Kita kalau dah nampak dia di situasi, contoh zaman kita, Ferrari, kereta sport, hilang, kena bakar. Ataupun unta, kalau ada unta depan mata kita ni, dah kena semelih macam tu, kacau. Kalau kita, confirm-confirm jumpa budak tu, memang kena semelih balik. Tak pun kena hukum, bunuh. Silap air bulan, jumpa kawan tu, tabuh. Betul tak? Ha, tapi kalau Nabi nampak, Nabi. Sekadar itu saja kata Ustaz. Sekadar itu sahaja Nabi jumpa dia. Ha. Nak tahu apa cerita seterusnya? Ha. Kita komenlah kat bawah. Nak komen part 3. Okay? Boleh? Boleh? Komen part 3. Nanti saya payung satu video lagi untuk part 3 tentang kisah Sayyidina Nuaiman. Okay? Kita jumpa lagi di next video. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you. Bye-bye.